Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita mau ke rumah apa? Rumah namanya apa? Rumah apa itu yang di situ? Bekas kondektur. Bekas kondektur di kereta api. Dekat jalur kereta api. Saya mau kolaborasi dengan Adol. Bang Adol Lovers nih. Bang Adol. Oke, kita siap. Ntar sekitar jam 10 kita langsung berangkat ke lokasi rumah yang sudah angker banget nih. Kayaknya Mas Miko udah nungguin di sana ya. Iya, kayaknya sudah sih. Sudah ya. Sudah. Karena kalau sekarang kita berangkat tuh nggak enak, masih ada pengajian juga ya. Gitu. Makanya kita nungguin pengajian beres. Pas sepi aja udah setengah malam gitu baru kita berangkat. Oke. Ya teman-teman, kita akan ke rumah yang konon kata warga sekitar ini abah, bah gimana bah katanya bah di situ? Pokoknya rumah itu mah angker lah. Angker ya. Banyak intinya. Ada kuntilanak, pocong, berwo, situ ada bahkan ada ular. Ular ya bah. Bertanduk. Ular tanduk itu bah. Tapi benar angker ya. Angker. Terus mang ada lovers gimana nih ntar? Jadi penelusuran kita enggak cuma di rumah ini aja. Jadi kita untuk malam hari ini kita ada 3 lokasi ya. Satu lagi ke Istana Gaib. Yang di mana tadi, Mbak? Masih di Kampung Lame, cuman sekitar rumah ini tapi agak belakangnya. Iya. Oh, agak jadi di sekitar rumah yang bekas direktur apa? Konektor kereta api itu belakangnya masih ada rumah kosong dan konon di situ ada istana gaib di situ teman-teman. Oke. Nanti malam kita akan ke sana teman-teman, ke rumah yang konon benar-benar angker gitu kan. Saya kolaborasi dengan Adol Lovers. Jangan lupa like and subscribe. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya mau ke rumah yang terbengkalai yang konon kata warga angker teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sini kan ya. Bismillah. Awas teman-teman, takut ada ular ya. Aduh. Ini jangan sini ya. Jalan masih pohding. Iya. Assalamualaikum. Mana ya? Aduh, ada Ramadan ya, orang kita. Ramad lancar. Kena Ramad. Oke, lambat duluan. Hah? Mana? Gas. Kirpen pembukaan itu ya, terlipang center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Ini jalannya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di rumah bekas kondektur kereta api teman-teman. Sekarang terang bulan. Saya kolaborasi dengan teman-teman. Nih. Oke. Gimana Bang Adol? Ini lokasinya, lokasi pertama Mas Miko ya. Iya. Ini rumah yang sudah kosong.
Kalau nggak salah ini udah 5 tahun kosong. Nah, konon katanya di sini itu masyarakat itu banyak yang bilang itu penghuninya itu kebanyakan itu kuntilanak sama pocong, Mas Miko. Iya, siap-siap. Tapi kita harus berhati-hati juga ya kalau masuk, karena ada konon ada ular asli gitu kan. Iya, ada ural, banyak ural. Iya, ular. Ural. Orai. Orai. Ya udah teman-teman, kita akan masuk, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. 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 Apa itu tadi? Assalamualaikum. Oke teman-teman, assalamualaikum. Oke, gimana Mas Miko? Gimana Mas Miko? Itu apa ya? Itu kayaknya apa sih teman-teman ya? Oke teman-teman, ini adalah kondisinya udah seperti ini. Ini rumah yang udah 5 tahun terbengkalai. Dan kita harus hati-hati loh. Soalnya. Oke, gimana Bang Adol? Soalnya atasnya itu udah mau roboh gitu ya? Iya, mau roboh. Kalau menurut saya Mas Miko, jadi energi di sini tuh kuat ya? Kuat energinya. Kuat banget ya? Kuat. Dan juga ini bekas kamar depannya nih teman-teman. Coba. Ya kan? Ini kamar depan. Ini atasnya. Oke teman-teman. Saya kolaborasi sama Adolovers teman-teman. Oke, ini kondisinya sudah nggak memungkinkan ya. Kalau kita masuk ke dalam itu, kayaknya takut juga Mas Miko. Iya. Soalnya bangunannya itu udah kayak mau roboh gitu. Iya, mau roboh. Dan juga ini udah ada kayak pohon-pohon begini nih. Ini udah jadi semua. Berarti ini 5 tahun Mas Miko ada ya? Ada 5 tahun lebih lah. Enggak sepatu. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Ini atasnya awas. Assalamualaikum. Kita ke depan coba. Nah, ini kelihatan dari depan, ini memang bentuknya udah hancur. Jadi begini. Keramik-keramiknya udah teman-teman. Ini keramik-keramiknya udah pada hancur. Assalamualaikum. Nah, ini bekas apa listrik ya? Loran. Paling kencang auranya di sini teman-teman. Ini bekas listrik ini. Nah, enggak di kamar ini nih. Iya, di kamar ini. Sini. Ini kamarnya kita enggak bisa masuk loh. Kita enggak bisa masuk soalnya itu banyak kayak semacam ada yang gerak. Oh, ada yang gerak ya? Iya. Apa namanya enggak ada angin Mas Miko ya? Enggak ada. Assalamualaikum. Oh, pas tadi itu apa? Pohon ini goyang nih. Goyang ini pohon. Assalamualaikum. Halo. Jadi kita ke belakang, Bang. Kenapa? Belakang. Awas, hati-hati, awas. Oh, udah pada ini semua ini. Kita ini ada ini juga ya, apa namanya? Tembok nih. Mana? Ini tembok. Ini bekas dapur Mas Wiko. Bekas dapur ya? Iya. Awas. Runtuh. Awas runtuh. Ini terang bulan juga ini. Bagus ya cuacanya. Bagus ya. Oke Mas Wiko. Kita enggak bisa masuk ke dalam. Enggak bisa banget. Banyak, kita enggak bawa safety loh teman-teman tuh. Kita pakai sendal teplek. Kita enggak pakai sendal teplek yang harganya itu harga sultan. Aduh. Oke teman-teman. Coba di atas nih. Tadi ada kayak bisikan gitu. Iya. Ini tadi sini gerak deh.
ini yang tadi gerak di sini. Emang kuatnya di sini si Auren. Di depan ya. Iya. Mas Miko, kita nggak perlu lama-lama, kita langsung taruh kamera gitu, apa kita pembuktian di sini atau gimana? Iya. Oke. Kita taruh di kamera aja di sini, Mas Miko. Assalamualaikum. Ini loh apa? Kayak pengap Mas Miko. Iya, suaranya. Apa kita Assalamualaikum. Di sini kita ada sinyal loh. Silaturahmi ya. Kita enggak Halo. Ganggu sama sekali, kita di sini hanya silaturahmi. Halo. Halo. Tapi saya penasaran di kamar ini deh. Ini depan. Nih, depan. Ini. Awas, kita masuk, ke pake. Tapi itunya, waduh. Itunya tuh. Iya. Kita enggak bisa masuknya begitu. Benar-benar. Iya. Iya, benar. Oh, itu Mas Miko buat senter. Iya. Kita enggak bisa masuk juga sih ya. Udah Mas Miko, kita langsung taruh kamera di sini. Terus habis itu kita tinggal gimana? Ya udah, yuk kita tinggal. Orang lip baik itu nyelipnya. Lip streaming gitu tuh orang. Assalamualaikum. Coba kita ke samping coba Mas Miko. Ya udah, yuk kita ke samping yuk. Ini sudah pada berantakan semua teman-teman. Assalamualaikum. Ini coba nih jendelanya nih, coba ambil gambarnya. Dan suasananya pun sangat mendukung juga sih. Biasanya hujan teman-teman di sini. Hujan gitu kan. Orang yang klik streaming di sini dulu Pak. Habisin Pak. Tinggal botolan deh ya. Halo. Ini suara ini di ya. Assalamualaikum. Tadi di belakang ada ini deh. Ada suara tadi. Kenal ente bong. Kenal ente. Rasa ente. Ini belakangnya teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya sudah tidak ini lagi, tidak memungkinkan kita tidak bisa masuk ke dalam sini karena kondisinya begini teman-teman. Assalamualaikum. Kita apa, kita taruh kamera oke teman-teman, begitu saja penelusuran kali ini. Kita akan menelusuri rumah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.